Tu saya sebut awal tadi, kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Orang dulu-dulu, orang dulu-dulu nak masak air kan, dia masak air dalam kawah tu, dalam dalam piuk tu. Sampai mengelagak kan, baru dia cedok masuk dalam kolej. Korang tahu tak kolej apa? Ha, baguslah, ada orang kolej pun tak tahu. Mana ada serobok-serobok dulu, lambek tunggu pula serobok, lepas tu terapung, minum berselepet mulut. Serap macam tu bertanda. Dulu, lepas tu dah tak ada kayu api, dapur gas. Dapur gas pula, ramai pula yang pokak tak terdengar. Air dah masak, terbakar dapur. Maka diwujudkan pula teknologi. Ceret menjorit. Masak dah, masak dah. Sekarang, tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Sekarang, malahan yang terbaru, tekan-tekan terus jadi kopi. Tekan-tekan terus jadi teh. Saya dengan ceramah sempena minggu setiausaha dekat Hotel Concord PJ. Dia kata, you nak minum apa? Bagi saya black coffee. Black coffee, please. Dia pun tekan coffee without milk. Dengan with milk tu dia tekan without milk. Siap, cik. Siap. Senang betul hidup. Kan? Sekarang zaman nak cepat. Sekarang ni zaman fikir tu boleh buat. Dulu mana ada? Dulu mana ada hantar surat 24 jam sampai? Mana ada? Sekarang semua boleh. Hari ni pos semalam sampai. Main-main. Dia yang cakap jantung Sami Velu. Datuk Sami Velu dulu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti posmen tu. Macam mana dia buat? Hari ni pos. Aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah ke? Rupa-rupanya maksud dia hari ini post satu malam sampai. Perkataan seerti, penggunaan tak sesuai. Tu canggih sangat tu kan? Tapi semua nak cepat. Jadi kalau korang lambat, akan ketinggalan. Tu sebab tak faham, angkat tangan. Korang jangan bahankan kawan-kawan yang tanya. Cikgu, saya tak faham cikgu. Kau mulalah bahan dengan kawan tu. Cikgu, saya ada satu soalan. Peh, tanya soalan siut. Tak boleh pula kawan tu tanya soalan. Langsung tak jadilah tanya cikgu tu kan. Kan, apa salahnya tanya soalan. Kadang-kadang soalan yang dia tak faham sama dengan apa yang kita tak faham. Yang kedua, kita kena hadir. Hadirkan diri kita ke kelas. Hadirkan diri kita ke seminar-seminar. Kalau cikgu buat teknik menjawab soalan, datang. Tiba-tiba cikgu nak buat bengkel sebelum peperiksaan. Ada sebab tu. Sebab cikgu berkawan dengan hantu yang digelar lembaga peperiksaan. Lembaga. Jadi cikgu kadang dia dah dapat dah. Dia dah dapat dah tanda-tanda soalan apa yang mungkin akan keluar. Jadi datang, dengar betul-betul. Cikgu kalau dia cakap macam ni, kamu cubalah tengok manalah tahu kalau keluar. Memang keluar punya. Dia takkan cakap direct. Dia dengar-dengar. Cikgu macam dapat mimpi rasa-rasa. Saya rasa-rasa macam ni keluar. Keluar tu. Okay. Jadi makna hadir. Jangan cakap lah malas lah. Tak apa-apa lah. Jangan. Bagi peluang daripada diri kita untuk menerima input yang pihak sekolah nak sediakan untuk kita. Seterusnya, ini zaman aplikasi. Bukan zaman cakap-cakap aja. Aku nak menjadi seorang pelajar yang berjaya. Tu cakap. Pepatah Jawa memberitahu satu, dalam satu pepatah Jawa kalau boleh saya petik, talk is cheap. Bercakap ni murah, tak ada nilai dia. Kurang nilai, jadi kena buat. Saya nak belajar berajin-rajin. Jangan cakap je, buat. Belajar, buat, tunjukkan, buktikan yang kita boleh berjaya. Biar mak ayah kita tu seronok tengok keputusan kita. Balik tunjuk, bah. Kenapa nak? Entah, heran. Wah, cuba tengok. Kenapa tak ada B tengok? Wah, abah tu per semua A, siut. Tapi bapak dia tak tunjuk. Bapak dia. Baguslah. Bapak macam tu. Bapak memang emosi kurang. Yalah, baguslah. Semua A tu mah. Baguslah. Mak kita je emosi lebih. Mak kita emosi. Mak, ni semua A. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Siap nak share, nampak?
mak kita masuk dalam grup. Ya. Tu di zaman apply, kena buat. Kalau kita rasa kita lemah dengan satu subjek, kita akan masuk dalam aspek seterusnya, iaitu mantapkan keupayaan kita. Mana subjek yang kita lemah? Subjek matematik tak dapat tidak, kita kena buat latihan banyak. Subjek bahasa Inggeris kalau lemah, memang tak dapat buat apalah. Bunuh diri je lah. Tak ada. We'll never learn English, but we practice English. Sekolah Semak Melabu, hari Rabu wajib cakap bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang terjadi di Semak Melabu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Semua tak nak cakap. Kan? Tak apa. Kan? Cakap bahasa Inggeris. Biasalah, baik silap sikit-sikit biasalah. Orang putih tu pun cakap tak betul. Kita training bahasa Inggeris. Baca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris. And it should be okay. Kemudian, kalau kita tengok seterusnya apa? Professional. Jangan campur aduk belajar dengan main-main. Nak tengok drama? Tengok drama. Rakaman. Apa? Ulangan. Tengok. Jangan benci cintaku. Nak tengok cerita Korea? Tengok. Nak Tamil, tengok. Tapi jangan waktu belajar kita main-main. Waktu belajar, belajar betul-betul. Waktu main, main betul-betul. Saya tengok tadi yang main basketball tadi, nak dilunggah ni saya. Makna dia bersungguh main. Tak apa, time main, main lah. Tapi jangan bila dah azan, dekat-dekat nak azan. Sampai azan tak habis main lagi. Allahu Akbar. Last call, last call, last call. Yang main takraw. Allahu Akbar. Last point, last point. Yang main bola, last goal, last goal. Bila goal, isyak lah. Kan? Betul. Profesional. Pernah tengok orang main bola? Kita time main-main. Pernah tengok orang main bola bawa buku? Punyalah kan? Oh, kita lah pakai bola. Oh, dia bawa oleh Safiq Rahim. Safiq Rahim melambung ke tengah. Ditanduk oleh Adi Zakwan. Adi Zakwan membawa gerakan solo. Dilambung belakang. Oh, Safiq Salih belum membawa. Secara solo kemudian dia hantar ke tengah. Oh, Syahrul dan Talha membawa bola itu sambil membawa buku matematik. Dengarlah. Memang tak ada. Kan? Professional. Professional.